Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Maha suci Allah subhanallah wa ta'ala yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Maha Rahman Allah subhanallah wa ta'ala yang telah memberikan keutamaan bagi manusia, padahal kita sebagai manusia tidak pernah meminta. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan kita menjadi makhluk yang paling sempurna, yaitu menjadi manusia. Selawat beserta salam semoga terlimpah curah pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kita semua terus bisa berpegang teguh atas ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan juga kelak kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa Purwakarta TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pantaskah kita tidak bersyukur atas apa yang telah Allah kehendaki? Pantaskah kita tidak bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan kita menjadi manusia? Pantaskah kita menjadi manusia yang ingkar atas apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai manusia? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhenti, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhenti memberi dan terus memberi berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Kita adalah makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lainnya. Kita adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah membedakan kita dengan makhluk lain, terutama dari segi bentuk atau fisik. Bahkan kita diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita sebagai manusia dianugerahi akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai alat ukur untuk kita selalu bisa bersyukur, bisa bertafakur atas karunia yang selalu Allah berikan pada kita semua. Namun demikian, kadang kita lupa akan karunia yang sudah Allah berikan pada kita. Kita dihinggapi rasa lalai untuk senantiasa mengingat siapa yang telah memberi karunia ini. Allah memberi kita mata, memberi kita hidung, memberi kita kedua tangan kita ini yang sempurna, kedua kaki kita dengan sedemikian sempurnanya. Namun kita kadang lupa untuk mensyukurinya. Berapa sering mata kita berbuat dosa? Seberapa sering kita berlisan hanya untuk menyakiti orang lain? Seberapa sering tangan dan kaki kita berbuat maksiat pada zat yang memberikan itu semua? Padahal Allah yang Maha Pengasih dan Maha yang Maha Menghisab, Allah akan menghitung semua amal kita. Allah akan menghitung semua perbuatan baik kita. Allah semuanya akan menghisab semua amal buruk-buruk kita. Pemirsa Purwakar TV yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya saja kita lalai akan semua kesempurnaan ini, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kita menjadi makhluk yang sangat hina. Maka derajat kita akan diputar balik kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asalnya derajat kita ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian kita melupakan, melalaikan, bahkan meninggalkan sebagai kodrat manusia untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan kembali derajat kita menjadi makhluk yang paling hina di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik.
Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, summaradnahu asfala safilin. Berapa banyak manusia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini, kita berada di pertengahan bulan Ramadan yang suci ini, mari kita perbanyak introspeksi diri, sampai sejauh mana kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sampai sejauh mana kita berkhidmat pada zat yang sudah memberi kita kesempurnaan, sejauh mana kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang selalu Allah berikan pada kita semua. Tak ada kesempurnaan tanpa kehilapan dan kealpaan, karena itu adalah kodrat kita sebagai manusia. Tak ada kesempurnaan tanpa kehilapan dan kealpaan, karena itu adalah sebuah kodrat kita sebagai manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kesempurnaan itu, ilallazina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, dan orang-orang yang selalu mengerjakan amal kebaikan, orang-orang yang selalu berusaha berbuat kebaikan, orang-orang yang selalu berusaha berbuat kebajikan, baik itu ucapannya, baik itu niatnya, baik akhlaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat orang tersebut. Orang-orang yang selalu berusaha dan berdoa agar menjadi manusia-manusia yang setiap hari semakin menjadi lebih baik. Pemirsa Purwakarta TV yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu benar bukanlah sifatnya manusia, selalu salah bukan juga sifat dan kodrat manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala menuntut kita agar selalu berusaha menjadi manusia yang senantiasa taat. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita agar selalu beribadah kepadanya. Karena dari setiap dosa, dari setiap salah, ada pintu taubat untuk menghapus kesalahan dan keapaan kita sebagai manusia. Ada doa yang kapan saja kita panjatkan. Ada doa yang bisa kapan dan di mana saja bisa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharap keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan pencapaian kesempurnaan sebagai hamba adalah tugas kita. Semoga kita termasuk golongan manusia yang selalu diridhoi, selalu dirahmati, selalu disayangi oleh Zat yang Maha memiliki atas diri kita. Sekecil apapun amal kebaikan kita, niscaya kita akan menemuinya kelak di akhirat. Sebesar apapun amal yang kita perbuat, niscaya insyaallah Allah akan memberikan ridho dan maghfirahnya kepada kita semua. Capailah kesempurnaan tersebut dengan berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita pulang kelak menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.